Kecelakaan kereta api terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 5 Januari 2024, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu di babakan DKA Cicalengka, sekitar 400 meter dari stasiun Cicalengka. Dua kereta yang terlibat kecelakaan tersebut diduga adalah KA Turangga dan KA Baraya. Dalam video yang beredar, nampak kereta dalam posisi berhenti. Sebagian gerbong kereta dalam kondisi bergeser bahkan hingga terbalik. Sejumlah penumpang nampak berjalan menjauh kereta api yang sudah terbalik. Bahkan sejumlah gerbong nampak rusak berat. Para penumpang nampak berjalan menyusuri sawah yang berada di samping rel kereta. Tak sedikit yang berjalan sambil membawa koper dan sejumlah barang lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.